011 Lilawangsa bentuk Babinsa produktif bantu masyarakat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD, khususnya prajurit TNI Korem 011 Lilawangsa, terus berupaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat, yaitu mewujudkan kesejahteraannya. Danrem menyebutkan maksud dan tujuan menyiapkan prajurit para Babinsa agar dapat memberdayakan potensi wilayah. Pencerahan sebelum kamu masuk ke satuan, karena suasana, tugas, dan situasi tidak sama dengan kalian masuk di satuan tersebut, sehingga sangat perlu saya harus mengatakan ini kepada semuanya. Tujuan utama adalah merubah mindset kalian, karena kalau kamu punya pandangan-pandangan begitu kamu masuk satuan tersebut, kamu bingung. Akhirnya kamu berlari sama orang yang tidak bertanggung jawab. Langsung dipecat. Saya pecat. Kegiatan tersebut, Danrem turut menghadirkan para prajurit TNI Babinsa yang telah berhasil melakukan kegiatan produktif di desa binaannya. Selain mengisi pemateri, sehingga menjadi contoh nyata bagi para calon para Babinsa berikutnya. Kemudian membentuk para Babinsa sebagai alat pemersatu dalam membantu masyarakat di daerah binaan dengan merekrut pemuda yang selama ini hanya berfokus dengan mencari kerja di perusahaan, maupun menjadi pegawai negeri semata. Akan tetapi, dapat merubah mindset pemuda bahwa bertani, beternak, dan kegiatan wirausaha lainnya merupakan hal yang menjanjikan. Begitupun Babinsa prajurit TNI Korem 011 Lilawangsa dengan doa dan semangat yang gigih hingga dapat mengantarkan putranya menjadi seorang prajurit TNI lulus di Taruna Akmil. Bertekad menciptakan Babinsa yang produktif sehingga dapat membantu kesulitan warga masyarakat, khususnya pemuda pengangguran menjadi pemuda yang produktif, kreatif, dapat menciptakan karya seni sebagai pendapatan penghasilan dalam kehidupan. Bertekad membangkitkan semangat para prajuritnya yang bertugas sebagai Babinsa memiliki kemampuan dalam mengemban tugas teritorial di daerah tugasnya masing-masing. Di samping pembekalan oleh para prajurit TNI yang telah berhasil mengembangkan potensi wilayah di desa binaan, peserta Babinsa juga diberikan pembekalan oleh salah satu pengusaha sukses sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Mukhlisin yang mampu mendorong masyarakat untuk mandiri, yaitu Pak Mukhlisin yang akrab disapa Pak Ulis, memberikan pembekalan kepada para calon Babinsa di tempat usaha ternaknya. Harus kita kuasai untuk bisa jadi peternak, ya. Pelatihan tersebut diantaranya dari mulai cara pembuatan pakan ternak dari bahan industri hingga cara beternak ayam, kambing, bebek, dan lain sebagainya. Jadi masuk dia ke dalam, kemudian di pakan jadi pelet, nanti disambung pakai pipa dengan langsung kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pemuda produktif merupakan kegiatan dari Korem 011 Lilawangsa, di mana seluruh pemimpin jajaran Korem 011 Lilawangsa melaksanakan kegiatan pemuda produktif di wilayah binaan masing-masing. Kegiatan ini diawali dari kegiatan sosialisasi kewirausahaan di Korem 011 Lilawangsa, di mana Danrem Kolonel Infantri Purmanto sangat intensif menekankan kepada seluruh prajurit jajaran untuk menimbulkan jiwa-jiwa entrepreneur dan menyampaikan kepada kami seluruh prajurit Korem bahwasanya anak-anak kami, anak-anak prajurit, supaya diberikan pengetahuan, motivasi bahwasanya memilih pekerjaan tidak hanya semata-mata pegawai, tapi bisa dilakukan seperti berternak, berdagang, berkebun, dan hal-hal yang lain yang bisa dijadikan mata pencaharian. Kita ketahui sendiri bahwa wilayah Aceh, khususnya Kodim Diren ini, meliputi wilayah pantai, pegunungan, di mana masih banyak potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan. Ya, Bosan. Kami dulunya cuma tamatan SMA ya, utang lantung di kampung, nggak tahu mau ngapain. Kegiatan kami sehari-hari ya cuma nongkrong, ngopi, main game. Terus pas waktu itu ketemu Pak Babinsa di warung, terus Pak Babinsa mengajak kami untuk melakukan hal yang lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan 2 Junaidi, Babinsa Koramil Antis Kumbung, Koramil 08 Gandapura, Kodim 0111 Giren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pemberdayaan pemuda kreatif di wilayah Kodim 0108 Aceh Tenggara. Terima kasih kepada Bapak Babinsa Koramil Lawe Alas yang telah memberikan ilmu cara membuat pakan ternak bebek. Terima kasih, Babinsa hebat. Sebenarnya yang dimaksud tadi pemuda produktif. Nah, jadi Korem 011 Lilawangsa di bawah kepemimpinan Danrem Kolonel Infantri Purmanto mempunyai satu program unggulan yang dimaksud tadi yang disebut dengan pemuda produktif. Kenapa harus pemuda produktif? Karena kenyataannya di wilayah itu kita ingin menjadikan para pemuda-pemuda ini potensial menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha di wilayahnya. Nah, padahal sumber daya alamnya ada lahannya, ada tanah kosongnya, ya. Tinggal bagaimana dia mau atau tidak. Kemudian yang kedua, khusus untuk anggota juga ada program pada saat ingin masuk ke Kodim ada program pelatihan. Jadi anggota kita ini juga sudah ada yang berhasil, ada yang budidaya lele, ada yang mungkin dia beternak ayam yang menghasilkan kesejahteraannya dia, iya, kemudian termasuk dia bisa menularkan ke masyarakat. Nah, inilah yang mendasari kenapa disebut dengan pemuda produktif. Nah, selain itu, harapannya adalah dengan adanya pemuda produktif ini, masyarakat mempunyai aktivitas yang baik, sehingga tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang negatif, mungkin mengarah ke kriminal, mengarah ke hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Nah, ini tentu saja peran pemerintah daerah, peran Kodim, ya,
parah dan ramil di wilayah seperti Kodim 0104 ini memiliki 24 koramil. Nah, 24 ini semuanya harus punya pemuda produktif. Ini dulunya lahan kosong bertahun-tahun. Jadi berkat arahan dan bimbingan dari Bapak Babinsa, kami para masyarakat dapat berinovasi mengolah lahan kosong menjadi lahan produktif sebagai sumber penghasilan. Dan penanaman cabai. Terima kasih Kodim 0104 Aceh Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dandim 0113 Kelus, Letnan Kolonel Ahmad Sugiarto. Ketahanan pangan ini merupakan salah satu program satuan teritorial dalam rangka membantu masyarakat di wilayah. Saya selaku pembina pemuda produktif telah berhasil mengajak para pemuda pengangguran menjadi pemuda yang berpenghasilan dengan cara membudidayakan bibit ikan nila dan ikan mas. Melalui program pemuda produktif, kami sebagai pemuda berterima kasih kepada Bapak Dandim Gayuluwes dan terutama Bapak Babinsa, di mana karena Bapak Babinsa kami sudah tergugah. Hati kami, pikiran kami, dengan adanya program pemuda produktif ini, saya mengajak dan membina pemuda-pemuda yang tidak memiliki pekerjaan untuk membuka usaha budidaya bebek telur. Terima kasih kepada Bapak Babinsa yang telah membuka pikiran kami, yang tadinya kami hanya tahu dan ingin kerja sebagai pegawai negeri. Selaku Babinsa, saya mengajak para pemuda yang pengangguran untuk bekerja sama dalam program pemuda produktif sesuai dengan perintah Dandim 0113 Gayuluwes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dandim 0106 Aceh Tengah, Letnan Komandan Infanteri Valian Tapilis. Salah satu masyarakat dari Kampung Simpang Utama dengan Bapak Adi, yang awalnya saya memulai yaitu usaha jamur tiram, awalnya dengan modal sedikit yaitu modal kecil. Saya kedatangan yaitu Bapak Babinsa yang ada di kampung saya untuk mendukung saya dan support saya. Alangkah indahnya ini kita ajak untuk pemuda yang ada pengangguran di Kampung Simpang Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Babinsa berinisiatif mengajak para pemuda masyarakat yang menganggur di desa ini. Di sini kami atas nama Kelompok Maju Bersama Kampung Teluk Uni-Uni, kami mengucapkan ribuan berterima kasih kepada Bapak Pimpinan Kudim, Bapak Pimpinan Koramil yang telah menugaskan Pak Babinsa ini di kampung kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Deki Rayusah Putra, Sarjana Sosial, Master Ilmu Politik, sebagai Dandim 0117 Aceh Tamiang.
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Koramil yang telah mengadakan program ini. Saya harap program ini dapat berjalan dengan lancar. Yang tadinya kami tidak memiliki pekerjaan, sekarang memiliki pekerjaan. Harapan kami program ini dapat terus berjalan dan kami mendapatkan tambahan penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pemuda merupakan kunci utama keberhasilan suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemuda di desa Cotgirik Kandang merasa banyak berterima kasih kepada Bapak Dandim yang telah memberi kami ataupun membantu kami lapangan kerja, yaitu budidaya porang. Ternyata budidaya porang ini lebih mudah, tidak serumit tanaman-tanaman yang lain, cukup menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kodim 0102 PD, Letnan Kolonel Armet Wadino. Dalam hal pembinaan terhadap kami, cara beternak yang baik. Sistem fermentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kodim PD, terima kasih kepada Pak Koramil Blumpang Baru dan Babinsa yang telah membimbing kami dalam berbudidaya ikan lele. Kami saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Damdim 0102 PD. Ada yang pelaksanaannya beberapa kali kami lihat bukan memberdayakan pemuda. Yang betul saya harus bekerja bagaimana mereka memberdayakan pemuda produktif. Dari 7.000 katanya 2.000 hanya. Tapi saya bilang itu bagian dari zakat mal. Kita akan coba koordinasi dengan pemilik. Bisa kita sewa ataupun bisa kita dari dengan kami tampilkan video tersebut, pemerintah sangat tertarik dan alhamdulillah akan turun ke masing-masing kodi. Yang jadi masalah apakah itu digandeng? Itu saja anggota kami semacam menjadi kiri ya. Tempat aja terlihat adalah kualitasnya A, paling bagus. Dan nanti sampaikan kepada Brasil kita untuk berpikir terlebih dahulu apabila melakukan sesuatu. Jadi penyampaian kalian para masyarakat tentang evaluasi, saya sudah paham, tidak apa-apa, itu adalah dinamika. Sehingga target-target yang kita sampaikan itu tidak harus 100% bisa tercapai, tidak mungkin. Tapi yang saya minta adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan itu betul-betul diaplikasikan. Demikian uraian tentang program pemberdayaan pemuda produktif bersama rakyat TNI Kuat. Sangamara. 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 Sangamara.
Sanggamara.